Okey, masih bersama dengan dengan pingat Paralimpik. Yap. Ya, dan juga Radia. Dan kita juga bersama dengan Azizul dan juga Fatiha. Ya. Yeah. Kita punya The Pocket Rocket Man. Yeah. Oh, kalau kat kampung saya, Rocket Man ni orang suka kaki gembat orang punya lighter. Aduh. Kaki roket. Rocket Pokemon. Rocket Pocket Man. Yes. Rocket Pocket Man. Okay. Taklah terbalik kau ni. Pocket, The Pocket Rocket Man. Yeah, The Pocket That's Rocket Man. Okay. Kau baca terbalik. Taklah, baca betul. Okay. Fah. Teruskan soalan. Ya, apa je you cakap, semua okay lah, Fah. Tak ada. Okay, Azizul sendiri masa berjaya dapat bawa balik pingat gangsa. Kan? Masa tu, are you hoping like untuk bawa, ya mestilah nak bawa balik emas tu. Bawa balik gold tu mesti adanya. Tapi, confident level nak bawa balik gold tu very high ataupun macam ini pun dah syukur Alhamdulillah dah masa tu? Actually, saya pergi ke Olimpik ni dengan kempen untuk bawa pulang pingat emas lah. Itu dia? Preparation semua memang tip-top. Memang emasnya. Memang emas. Tapi lah, dalam sukan macam ni lah. Kita... sometimes kita in a good condition tapi kita tak boleh nak menang juga. Tapi yang penting setelah yang buat yang terbaik betul, untuk negara. Betul, yang terbaik tu. Dan rezeki saya hanya pingat gangsa tapi walaupun gangsa, saya rasa bersyukur dan... Gangsa dalam keadaan yang sakit ya? Sakit. Cerita sikit accident tu. Actually, accident tu before persiapan untuk Olimpik lah. A few years before Olimpik. Tapi sedikit sebanyak dia memberi apa kesan lah kan. Tapi yang paling... touching untuk saya ni ketika saya bertanding tu anak-anak saya sakit di Malaysia. Itu semua patut-patut tu. Tak sedar hati sebagai seorang ayah kan. Betul lah. Okay. Saya ayah, saya faham Fatiha. Fatiha. Tapi macam mana Bu Azizul, kita sebagai rakyat Malaysia memang berbangga sangat dengan awak ni. Kita bagi tepukan dekat Azizul ni. Sebab ini sukan bertaraf dunia tau. Dan awak telah mengangkat nama Malaysia, Azizul. Memangnya satu benda yang macam tak tahu nak balas macam manalah dengan awak. Tapi awak dah ada gangsa tu, okeylah tu kan. Okey, kita tanya ni. Okey, sewaktu di sana mungkin kita nak tanya tentang lebih dengan detail macam mana pressure, stress sewaktu acara tu. Untuk event saya, so far tak ada pressure apa-apa. Oh, tak ada pressure. Memanglah dia cuma... dulu atas sopa. Tadi sopa. Tadi dah gurau je. Cuma saya ada rasa sedih sikit lah sebab saya dapat tahu ayah saya sakit 2 hari sebelum saya berlumba. So, situ saya agak down sikit lah. Ada tekanan lah dekat situ. Ada tekanan dan nak tak nak saya kena teruskan. Betul. Saya pun puas hati dengan result saya. So, daripada World Champion ke Olympic, ada perubahan time. Cuma tak dapat nak break saya punya rekod sendiri. Tapi tak apa, tapi tak apa. Kalau kata kalau physically ready, mungkin mentally pula yang mengganggu kan. Jadi itu semua juga ada juga ujian. Okey, kita apa ada tweet ni nak baca ni daripada Hana Kashfi. Tahniah Wira Negara Paralimpik. 3 emas, 1 perak. Perh, hampa memang terbaik. Nak tekiak tau. Bila tau hampa. Tekiak tu macam tekiak. Pasal apa ni? Alrighty. Okay, itu dia misi penentu dengan Durian. Dan sekarang ni Nabil dah berada di luar studio untuk memulakan acara berlumba pecut berbasikal bersama dengan Azizo. So, kita boleh mulakan? Yeah. 1, 2. Ready? 1, 2, 3, go! Dah tak? Licin! Okay. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Terima kasih.
asyik. Eh, tak sangka ini surprise ni. Ingat betul-betul lumba basikal. Baik, bro. Oh. Sini, sini, Nabil, sini. Nak bagi kat mana ni basikal ni? Eh, boleh ke bagi basikal je ni? Langgar aku pula. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much, guys. Terima kasih banyak meletup. Panjang umur rezeki. Kerana dari Allah SWT dunia akhirat. Okey. Ni, daripada Hanis, Hanis Brownies dan belum biasanya daripada Glowing Party House. Terima kasih. Happy, happy, happy. Yang keberapa? Okey. Nabil. Saya 23. 30? 33 dah, Fah. 33 dah. 33. Anak satu, bini dua. Oh, okey lah. Anak, okay anak lah. Dua, bini satu. Anak dua, bini satu. Kau sebut anak satu, bini dua? Eh, aku amin kan? Tak ada, tak ada. Terima kasih. Sebenarnya saya nak kongsi sikit masa saya lumba dengan Zulkifli tadi kat luar. Starting tu, aku punya nervous. Memang world punya nervous. Oh, yeah. Tak. Lepas, apa kan? Lepas lagi main pimpin tu. Oh, siap pimpin tu. Pimpin dia jatuh, bukan dia jatuh. Tadi sikit lagi nak itu. Kasut licin. Kalau tak, aku dah menang dah. Alah. Sama eh, kasut eh. Tak ada. Menang juga. Pakat dia, pakat ada. Pakat ada kan? Kaki memang kaki lumba basikal, nampak? Pakat mengacau. Pakat mengacau. Pakat mengacau memang ada. Okey, kita nak tanya Ziad sebenarnya. Sekarang ni bukan saja minat melontar tapi juga minat kumpul kasut. Ya. Yeah. Eh, itu kira dalam kategori melontar juga. Melontar duit dekat kedai kasut. Sebenarnya kasut eh. Dah, dia berminat juga tengok baca-baca dia punya sejarah-sejarah kasut kan. Tengok, oh ni kasut dia apa kan. Tapi dia dekat rumah dia training tu lah baling kasut pergi majikan. Ataupun dia pergi majikan baling kasut pergi rumah dia. Kalau Ziad suka kumpul kasut, Radia suka baca novel cinta. Cuma karat kan. Abang perempuan lebih suka lah. Boleh lah. Boleh lah. Yang paling latest novel tajuk apa? Paling latest. Nasi Paprik. Nasi Paprik novel cinta. Itu bukan novel cinta dia. Itu menu kedai makan. Nasi Paprik satu. Suriati Mr. Pilot. Banyak lah novel. Itu cerita dia tengah berlakon sekarang. Suri Hati Mr. Pilot. Nanti saya balik, nanti saya tengok. Baik. Dan untuk korang semua kan, macam Mas Zul juga Fatihah. Untuk the next persediaan, dah mula dari sekarang ke korang tengah break sekarang? Lepas ni ada apa sukan apa tu? Kita after Olympic tu kita break untuk dalam 3 minggu, 4 minggu. Okay. So untuk this week, saya dan Fatihah baru bermula berlatih lah. So, bila dah cuti 3-4 minggu ni. Nak start balik tu? Nak start balik tu memang pitang juga. Kan? Penaan. Macam Fatihah sendiri, apa benda lain yang Fatihah buat? Or just memang fokus? Fokus kat cycling. So, sekarang saya fokus untuk cycling sajalah. Pemalu orang dia ni. Tak ada. Okey. Dia lah malu ya Zul? Tak. Kadang-kadang malu, kadang tak malu. Saya pun heran. Tak ada, bukan pemalu. Okey, okey. Video okey, video okey. Aku risau je tengok lengan dia tu. Aku rasa kecil je lengan aku tengok. Okey. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Fatihah, Azizul, Zia, Radia. Thank you so much for your time. Okey, kita ada video apa ni? Lepas ni kita ada apa? Tak ada VT dah. Tak ada. Kita ada VT dah. Kita ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih banyak kepada kejayaan anda. We are so proud of you guys. Kerana kejayaan anda, nama Malaysia diangkat. Betul. Dan kerana kejayaan anda, sebenarnya bila anda bawa balik emas, bawa balik gangsa ni semua kan, apa yang anda buat dekat Rio tu sebenarnya dia bagi semangat dekat semua rakyat Malaysia yang menonton tau sebenarnya. Kan? Tak kira lah apa pun yang kita tengah buat, kejayaan korang tu dan usaha dan effort korang tu buat kita orang rasa macam, ish, kita boleh. Kita boleh, itu dia. Terima kasih banyak guys. Korang memang kebanggaan Malaysia. Thank you. Thank you. Thank you very much.